Ya, ini terinspirasi dari feel-nya ini ya, teman-teman. Ya. Jadi partiturnya kayak gini. Kita cocokkan. Ya, ini Koica kan ada apa? Tom ini snare, tom 1 terus di sini yang ketutupan rollannya ini kayaknya tom 2 yang biasanya buat snare piccolonya itu, snare kecilnya itu diganti jadi kayak kayaknya di sini tom ya, terus ini floor tom. Jadi ada tom 1 ada tom 2. Sedangkan kalau kita biasanya kan cuma satu tom aja. Kita coba lihat pelan-pelan ya, nyocokkan suaranya. Nah, itu tom 2. Sekali lagi. Agak ketutupan tapi yang kita pelajari hari ini pola utamanya aja ya. Jadi ini kan cuman diulang aja. Ini tom tom floor 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 kick snare. Terus diulangi lagi jadi snare tom floor 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 kick snare. Terus diulang lagi floor tom floor kick snare. Jadi yang dilihat tak di bawahnya ini aja, kanan kiri kanan kiri kanan, terus kick kiri di sela satu kick, terus kanan kiri kanan kiri kanan, kick kiri tom tom floor 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 kick snare, kick tom kick snare tom floor 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 kick snare. Jadi polanya cuma 5 tangan kick snare kick, 5 tangan kick snare kick, 5 tangan kick snare, sudah gitu aja. Jadi ini enaknya buat pemanasan, kayaknya cocok semacam kan semuanya kena gitu. Tom tom floor 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 kick. Tom tom floor 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 kick snare tom floor 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 kick snare. Jadi ya dilatih aja polanya. Tom floor 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 kick snare. Oh ya, ini dari 5 pukulan ini kanan kiri kanan yang ketiga ini dibarengin kick ya. Biar suaranya lebih tebel. Tom tom floor 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 kick snare kick tom tom kick floor floor kick snare, kicknya itu maksudnya sama tom juga, floor tom floor kick snare tom floor 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 kick snare. Nah, lanjut ke sini ya, snare kick snare tom floor. Polanya sama aja, cuman orkestrasinya aja yang dipindah-pindah. Snare kick floor tom floor tom floor kick snare. Yang terakhir ini snare kick floor tom floor tom floor kick snare. Jadi gambarnya kayak pesawat terbang. Snare kick floor tom floor tom floor kick snare. Awal tom floor 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 kick snare tom floor 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 kick snare kick floor tom floor tom floor kick snare. Jadi untuk mempermudah ingatnya, pertama kick tangan kanan yang pertama tom tom floor 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 kick snare, terus yang kedua mulai dari snare. Jadi yang pertama mulai dari tom, yang kedua mulai dari snare, yang ketiga mulai dari floor tom snare floor tom tom floor 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 kick snare tom floor snare kick floor tom, mulainya dari tom, mulainya dari snare, mulainya dari floor, mulainya dari tom snare floor tom kayak gitu. Sekali lagi ya, snare tom floor tom. Kita coba cocokkan sama yang aslinya. Bentar, yang versi pelan aja ya. Tom, snare, floor. Ya, ini yang terakhir itu sebenarnya tom 2, tapi berhubung kita biasanya nggak punya tom 2 ya, dari anggap aja dari floor ya.
Jadi mulai dari tom, snare, ke floor. Tom, snare, floor. Jadi kalau buat pemanasan mungkin bisa di apa sederhanakan jadi cuman dari yang pukul, versi pertama pattern pertama dari tom tom floor 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 kick snare. Nah itu aja yang di yang dilatih. Ya kalau saya tapi kalau teman-teman mau ngelatih juga yang dimulai dari snare, jadi tom tom floor 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 kick snare tom floor 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 kick snare, atau mulai yang mulai dari floor juga terserah teman-teman. Semacam ini polanya kena semua gitu. Snare, tom, floor kena semua, jadi gerakannya kayaknya cocok untuk pemanasan. Oke, cukup untuk hari ini. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video ini, dan untuk Rinaldo yang sudah merequest untuk bahas feelingnya kojek, saya ucapkan terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya. Akhir kata, tetap semangat dan selamat mencoba.